Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah ahli panawasan, para budi simpuri kripi hormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Oke, mudah-mudahan kumpulna urang sadayana di majlis anu mulia ieu kalayan maoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun kana hati majtama'a qaumu fi baitin min buyutillah subhanahu wa ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarusunahu illa hafazhumul malaika wa nazilat bihim rahmah wa nazilat bihim sakinah wa wasyiatuhum rahmah wa dzakarallahu fiman indah. Saur Kanjeng Nabi tepati-pati kumpulan hiji kaum di tempat anulia fi baitin min buyutillah nyatana masjid angkau tersebut di etan masjid senantiasa yatluna kitab Allah macakkeun ayat-ayat Allah macakkeun kitab-kitab Allah nyatana Al-Qur'an wa yatadarusunahu sareng ngajeres maca dibolak-balik terkecuali kaum tersebut anu kumpulan di majlis di tempat al-mulia nyatana di masjid bari macakeun ayat suci Al-Qur'an. Memang kaum tersebut ku Allah dipaparin karahmatan kanyaan dicurah-curahkeun rahmat Allah ka eta kaum dicurah-curahkeun kanyaan kasih sayang Allah ikeun eta kaum. Salajengna dipinuhan ku para malaikat. Malaikat hadir di majlis tersebut kemudian nyuhunkeun pangampuran. Nyuhunkeun jalma-jalma aya dina rimna tersebut dihampura pamentakeun hampura pamacakeun istighfar ka kaum-kaum tersebut. Ku Allah dipaparin katenangan katentraman jiwa pikiran wa nazilat bihim sakinah. Surah jenat yang terakhir wa dzakarallahu fiman indah ku Allah nami perorangan di kaum tersebut kumpul
bari macakeun ayat suci Al-Qur'an di atas masjid diumumkeun di hadapan para makhluk Allah aya di langit. Nama-nama Qur'an sewang-sewangan mudah-mudahan disebut ku Allah di hadapan para malaikat. Wa dzakarallahu fiman sosana jalma ngaran Tuhan terkenal di dunia lebih baik terkenal kayaknya di mana? Di langit. Diumumkan sebagai hamba anu saleh, disampaikan, disebut ngaran orang di hadapan para malaikat Allah. Luar biasa kebanggaan biasa dibayangkan ke para bapak sadayana. Nami Qur'an disepaku Allah di hadapan para malaikat dinten-dinten bangga malam bangga bisa cacakan nama Qur'an dipanggil upacamat dengan acara resmi bangga. Bupati dipanggil dina acara resmi ngaran Qur'an bangga. Gubernur, presiden dina acara kepresidenan disebut ngaran Qur'an di hadapan para menteri-menteri luar biasa bangga Qur'an. Omong yang disebut nabi Qur'an usaha ku Allah pencipta segala rupa perkara luar biasa. Entah mudah-mudahan orang sadayana hadir di dia sih kalau betul karena hadir anunya majitama atau tibaibin bin buyudillahi subhanahu wa ta'ala illa akyatuna kitabullah wa yatada wa sunnahu illa afasumul malaikat wa musyiat bihimul rahmat wanazil bagus ya bihul rahmat wanazil bihul sakinah wa dzakarallahu fiman salat jumat. Para hadirin, para jamaah ahli pengawasan dan polisi yang terhormat, wanras ini ancak surah At-Talaq ayat 12 terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allahulladzi khalaqas samawati wa minal ardi mithlahum. Allah ari Allah alladzi eta dzat khalaqo anu tos ciptakeun Allah sabta samawati kana tujuh pirang-pirang langit wa minal ardi jeung tina bumi mithlahunna kana pantarna itu sabta samawati. Allah lah hiji-hijina dan anu maha tunggal anu maha esa anu wajib disembah anu dina geruang dinimbah anurakulah wali-wali arena muslimin Allah. Allah sebagai satu-satunya dan wahdaniyat fiddar kamun tasir kamun pasir wahdaniyat fisifat kamun tasir kamun pasir wahdaniyat fil akmal kamun pasir. Di luar Allah keayaan maka Tuhan tapak damak. Hijina dan Allah lain gabungan dina juz anu lobah dina juz anu sejen. Hijina dan Allah lain sebagian dina anu lobah
Allah lagi kholaku Allah te adalah dan antos ciptakan pencipta tujuh lapis langit kaluhur wa bidal arti jin tujuh lapis bumi tanah. Allah antos ciptakan langit, Allah antos ciptakan bumi tanpa ayat sahab wa'in anu marna ka Allah bina ciptakan langit jin bumi anjena punya lirat di luar Allah ke ayat anu gaduhan tempat Allah. Di luar Allah banyak yang merencanakan. Allah nyalirak anu nyiptakeun langit, anu nyiptakeun bumi. Dia bahasana lafadna Allah allazi khalaqa. Magunakeunana lafad khalaqa. Diptakeun aya deui biasana di jahala najadikeun nah dua nana manana sah jahala sareng kholaq itu hartosna sami krim Allah pada melan Allah. Anda tentunya biasanya digunakan lapan pelaku ketika Allah menyampaikan ngadaluhkeun tentang ciptaan Allah, krim Allah, pada ulah Allah, anu didinya sama sekali teu aya intervensi tangan-tangan manusia. Untuk ayah, untuk menunggu karena upaya-upaya makhluk, tapi murni itu adalah monopoli Allah tanpa ada intervensi di makhluk. Murni itu adalah ciptaan Allah. Maka biasanya lamun Allah bade kabahasakeun sesuatu ciptaan Allah anu memang tidak menunggu karena upaya-upaya manusia, Allah biasanya ngagunakeun lapan kholaqoh. Seperti halnya di dieu Allah ngagunakeun lapan kholaqoh dina ciptakeun tujuh langit, tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Berarti dina ciptakeun langit jeung bumi murni ieu ciptaan Allah teu menunggu kana upaya-upaya manusia. Teu aya intervensi makhluk sajeu. Murni kenging kadamel Allah dari karena jauh menggunakan lapan nama kholaq. Benten deui biasana lamun Allah menggunakan lapan jahala. Upami lapan jahala nuduhkeun biasana kana menunggu karena upaya-upaya makhluk biasa terrealisasi. Lamun tiapa aya upaya, aya ikhtiar makhluk. Tapi ebagai keinginan dan usaha Allah. Misal ini jamil fil ardi khalifah saya sebut
nakuri jahim eta anu ngajadi geuh. Firman di muka bumi khalifah kana jadi pimpinan. Berarti upami ayeuna urang hoyong jadi pimpinan, hoyong jadi kepala daerah, camat, bupati, gubernur, itu jahil diupayakan ikhtiar tentang sosialisasi kampanye gede silaturahmi silaturahim ke masjid-masjid, ke madrasah-madrasah gitu. Kayak KMDKM, kayak kegiatan itu sebagai bentuk upaya untuk pimpinan, karena Allah mengatakan ini jahilun fil ardi khalifah. Nah, gunakan lapan jalan artinya biasanya terrealisasi itu upami dalam ayat upaya. Ini ayat ayat unik tentang apa pola kejadian. Walakon kolan nalin sanalin sulalatin minti. Jadi yakinnya kardis ngajadikan kami kamanusa min sulalatin minti. Tidak tahu tak lihat minti ini. Tidak tetap jadi ketika Allah menciptakan manusia tina tangan manusia, Allah menggunakan lapan kolako artinya daya intervensi manusia murni entah apa. Karena menggunakan lapan apa kolako dan kali itu nak summa ja'alna maja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tina tanah anulia kemudian ku kami Allah dijadikan nutfah. Nah, fi qararin makin ketika jadi nutfah Allah tidak menggunakan nutfah ja'al artinya supaya hayang jadi hayang keluar jadi makin yang harus cari mati sehingga jadi jelma itu menggunakan lapar jalan diupayakan dalam kudu bobo kudu make makan makanan yang bergizi minum susu telur setengah matang dengan menggunakan kata lapan kolako Allah berlari kolako sama sama mati wa minal ardi mitlahunna, maka berarti yang menunjukkan bahwa Allah ketika diciptakan tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi itu punya lihat terayang sanis anumantosan yakni sama ardin tetap bumi ogenan tujuh lapis, bumi ogenan tujuh lapis, jadi sanis langit kumpul tujuh lapis dan tujuh tingkat langit ayat tujuh tingkat langit kahiji langit kedua langit ketiga langit keempat langit kelima langit ketujuh. Allah mengatakan alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqo. Tibaqo itu berlapis-lapis tingkatan-tingkatan langit kahiji level paling anak teras langit takwa kakibu ayat lantai lah cipulan ayat tingkatan-tingkatan
disukumi karena itu didukung ku hadis ku dalil anu nunjukkeun aya aya hadis anu nunjukkeun kana bahwa langit ge kagaduhan bumi ge kagaduhan tujuh lapis. Man dzalama iyada sibrin minal ardi tuqahu min sab'i ardi. Dia sepalita redaksi riwayat Musan Isbah man ahada sibron minal ardi dulman ayyutal yutawwamu yawmal kiamah min sab'i ardi. Sahajal ma'an nyokot karena sajengkal tinan tangan ucara begini lain hakna nyokot pada makmur sajengkal maka wakohu yutawwakohu bakal dikangkalukeun kaeta jalma dina poe kiamat tujuh lapis bumi. Jadi tujuh lapis bumi bakal dikangkalukeun diberberakan sajengkal nyokot pada makmur. Min arodi, min sabi arodi, berarti itu menunjukkan memang bahwa tanah ge ayat tujuh lapis ayat tingkat tanah. Nah, eta sadayana langit tujuh lapis kalbur, bumi tujuh lapis tahanan. Eta teh ingin ngadamel Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tanazzal al-amru turun perintah atrabi wahyu dimana di ayat wahyu nandung perintah baik aduna antara langit dan bumi. Dan suruh turun di kalawan itu bahwa anusan Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun di langit kalayan dalam wahyu Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Proses turunan Al-Quran ayat beberapa tahap. Ayat tanzilul awal, tanzilul tani, tanzilul tani, tanzilul awal man ketika Al-Quran diturunkan, disimpan di lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Teras tanzilul tani man ketika Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah teh tempat ibadahnya malaikat di langit. Nah, tempat menghadap ke Baitul Maqbur. Baitul Maqbur di langit ketujuh. Dari ketujuh lengan Ka'bah sehingga Ka'bah lalu kalungur tembus ke Baitul Maqbur. Jadinya para malaikat melaksanakan tawaf kemudian ibadah di tempat jadi ngeguling satu saharina kira waktu 70 hari malaikat ayat ini termasuk ketika Mi'raj kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepang sarang Nabi Ibrahim dirinya Baitul Maqbur. Terus tepat di rumah tanzilul tali turun angkat di rumah nyata malaikat Jibril diturunkan ke bumi
kakanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta mah dibincik, dicicil, teu dikebutkeun. Dicicil diturut beberapa disesuaikan sareng situasi dan kondisi. Eta supaya istilah asbabun nuzul. Itu aya asbabun nuzul, aya asbabun nuzul. Asbabun nuzul mah sabab turunna ayat, asbabun nuzul sabab turunna hadis. Ngan urang supaya kadangkala ucapkeun dan istilahkeun dina obrolan biasa gitu. Mangke jeung aya asbabun nuzul salata gitu. Padahal lain ayat gitu. Dan alis-alis ayat mah pelajari tanda asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul mah sabab turunna dirinci, dicicil, dikirkan 20 tahun 20 tahun teh dilatih 13 tahun diturunkan selama 13 tahun dicicil ketika Nabi dakwah di kota Mekah, kemudian 10 tahun lagi ketika Nabi imam dina. Tak ayat turun di kota Mekah namina ayat Makiyah, ayat turun di Madinah namina Madaniyah. Nah, salah satunya di situ turunlah ayat ayat rubi-rubi atau karasuk aja nanti. Ayah aku begitu dulu teh seperti suara lonceng, tarik nak, luar biasa. Dugikeun ka Nabi kadengkan, kuda Nabi kadengkan, bahkan ketika unsur ayat idza jaa anasullahi wal fath waraita war idza jaa anasullahi wal fath ambil dijukal dengan budak. So, tariknya juga suara lonceng. Ayat ini wahyu teh turun teh, mengurbikan ayatnya sama ketan kasek, menjelma gitu kan. Nah, mungkin proses turun ayat, proses turun wahyu. Eta sadayana litaklamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pikeun ayana aranjeun nanyahokeun, ngayakinkeun, mempercayai bahwa saestuna Gusti Allah kana saban-saban sesuatu qadir eta kawasa. Kodiyun eta anu kawasa. Dina kakawasaan Allah, dina kudrat Allah, dina karakter kakawasaan Allah, segala rupa perkara anu aya di langit jeung di bumi. Langit bumi eta sadayana aya di kawasaan Allah. Barek maha terkawasa Allah anu nyarirakan nadamal. Allah nyarirakan nadamal. Allah berarti anu menguasai. Bahkan sanes langit di bumi segala rupa anu aya di langit, anu aya di bumi, itu sadayana kakawasaan Allah, dikuasai oleh Allah. Moal aya
luar kekuasaan Allah. Allah Qadirun, yang Qadir berarti asma, lalu sifatul af'alna qudrah. Ya. Jadi dina tauhid aya sifatul af'al, aya asma. Seperti izaz, idlal, qabdu, bastu. Eta sifatul af'al, qudrah bermaksud. Anugerahan tahu taruh suluh ikodin tanjiji hadis engkau kemudian bakal muncul asma izaz asmana yang aziz idlal. Ya, mu'adil, kubu, ya kubu, basu, ya basi, kudrat, ya kudir, hayat atau lebih ihya, ya kubu, amanah, man ya kubu, itu terbiasa kurang karena nyambat-nyambat karena asma Allah. Ya Rozak, Ar-Rozak, Ar-Rizku. Jadi Ar-Rozak, kalau yang ayah rezeki, nyuntur rezeki ke Allah, nyambat asma Allah. Ya Rozak, Ya Rozak. Nah, sadar. Ayah bilang, ayah bumi. Kakawasan Allah menguasai mulai di luar kakawasan Allah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, jeung saestuna Allah naliputan kana saban-saban perkara ilmu. Ilmu Allah meliputi kana sagala rupa perkara. Mulai tetap mengingatku Allah. Allah Maha Mengingat. Allah Maha Kuasa. Allah mengingat karena nampai sahabai kumahamai kehidupan-kehidupan atau ayat di langit. Allah Maha Mengingat. Nawai mawai ayat nawai di jerbumi kulantaran Allah anu nyiptakeun karena tujuh lapis langit tujuh lapis bumi jerbumi ayat langit di bumi, maka berarti Allah menguasai jerbumi karena Allah meliputi, maka orang rasa dayana kedah meyakinkan, kedah menyawakkan, kedah mempercayai kalau tekan anu jazib untuk kena Allah giksir anu akur jibuktin anu timbul bila asal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai satu-satunya dan anu wajib disembah Maha Tunggal, Maha Esa, anu nyiptakeun langit jeung bumi, anu Maha Kuasa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Zat yang wajib disembah, anu ulah hayang dipusrikeun, ulah hayang dipersekutukeun. Anu Maha Tunggal, anu Maha Esa, anu Maha menciptakan langit dan bumi.
anu mampu ingat ampuni anak Allah karena segala lupa kayak bocor sadaya kamu ingat Gusti Allah kalawan jelas kaya samar. Nah ia ayat mudah-mudahan merasa daya biasa mengambil hikmah sarang pelajaran dina ia ayat bahwa kurang sadaya sewang-sewangan sing nayakinkan mempercayai kalawan ulah ayat karang bantuan kalayat ulah ayat kamang-mangan sing parat keyakinan nepikeun ka akhirat nepikeun ka urang ka bawah nepikeun ka urang ngawa bahwa ideologi urang Allahullazi khalaqa as-samawati wa minal ardi mithlahunna sing percaya sing yakin bahwa Allah anu nyiptakeun langit bumi oge deui sing percaya sing yakin kalawan seyakin-yakinan 100% bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kawasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha ingat kulingana Allah meliputi karena berbagai hal karena berbagai perkara mudah-mudahan merantiasa alam hikmah saat pelajaran kerjanya merantiasa ilmu pertahan dengan sodakallahul adzim.